Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapa saya ucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada pengerusi majlis, kepada yang kita hormati Sahibu Samaha Datuk Sri Dr. Asri Zainal Abidin, ataupun lebih ringkasnya lebih dikenali di kalangan kita sebagai Dr. Mazhar, yang saya hormati pengarah Lembaga Hasil Negeri Selangor, Tuan Haji Rumi, ketua-ketua jabatan dan juga ketua-ketua cawangan yang dimuliakan. Alhamdulillah. Baik, pertamanya saya ingin ucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri di atas jemputan untuk mengadakan forum pagi ini. Dan saya rasa diskusi pada pagi ini pastilah kita akan mendengar pandangan dan juga buah bicara yang akan disampaikan oleh Sahibu Samaha. Dan mungkin dapat sesuatu yang boleh kita pelajari apabila kita berada dalam ruang ini untuk sama-sama kita memberikan tambah dalam perbincangan yang kita sentuh tentang bicara mufti, kesantunan dalam pendapat dan juga pandangan. Baik, boleh saya mulakan dulu dengan satu intro yang saya fikir sangat molek juga kalau dapat kita khabarkan. Jadi kalau dapat saya katakan bahawa ketika nasib 2 bilion umat Islam antarabangsa berada di dalam keadaan terumbang-ambing, termasuk dalam badai peperangan saudara, kita sering tertanya-tanya apakah akan ada sinar kejayaan di Malaysia, bumi tercinta. Kita mempunyai lebih 16 juta umat Islam yang juga kelihatannya rapuh. Entah kenapa dan bagaimana ianya boleh dan bagaimana cara untuk disatukan. Sering kali terlihat seperti puak dalam agama dan kata mengata, tuduh menuduh, bagaikan sudah hilang kesantunan. Agama menjadi jalan hidup dan inspirasi umat, namun kadangkala ia menjadi kontroversi umat. Jika menegur, biarlah bijak. Jika melurus, biarlah berpada. Jika berkata, biarlah berenung. Jangan hingga menampar lubang yang bocor boleh menebakkan tenggelamnya seluruh kapal tersebut. Jadi ini di antara perkara yang menjadi mauduk perbincangan yang saya fikir akan kita mulakan diskusi pada begini insyaAllah. Jadi baik, kalau telah pun bersedia, saya inginkan dulu tanyakan pandangan Dr. Mazhar tentang hikmah manusia dijadikan mempunyai pandangan yang berbeza. Sedangkan Dr. kalau melihat ianya apakah telah pun dikhabarkan di dalam kitab Allah yakni Al-Quran tentang sikap pandangan manusia yang sentiasa berbeza-beza. Apakah ianya normal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Merusi pengarah, hadirin dan hadirat sekalian, sekali kepimpinan, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tengok format ini mudahlah. Pagi tadi saya bangun, saya fikir nak cakap tajuk apa. Tapi bila disusun macam ni, maka senang. Setiap sesi kita tahu nak cakap apa, jawab berdasar yang ditanya. Jangan cakap yang tak ditanya. Tapi terima kasih kepada saudara moderator. Apabila kita cakap tentang perbezaan pandangan, pendapat, kita maksudkan dalam konteks ini pandangan dan pendapat yang diizinkan oleh agama. Jika tidak, pandangan ini banyak. Satu orang mungkin boleh menyatakan dia ada hak untuk minum arak kerana itu hak pribadinya. Dan agama mungkin menyatakan dia tidak ada hak kerana dirinya adalah milik Tuhan. Mungkin dia kata, itu berbeza pandangan. Maka masing-masing ada pandangan tersendiri. Pandangan itu satu perbezaan pandangan dalam skop secara globalnya, ia satu perbezaan pandangan. Dalam konteks pembicaraan kita pada ini, yang itu tidak termasuk. Supaya saya iskan dia dulu. Yang kita bincangkan ialah pandangan-pandangan yang masih berada di dalam frame ataupun di dalam itar, kata Arab,
yang diizinkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini boleh melihat sesuatu itu daripada dimensi yang berbagai-bagai. Hatta Allah jadikan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri mereka berbeza pendapat dalam banyak perkara. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dalam satu hadis yang semua orang tahu bahwasanya disebut sebagai peristiwa Bani Quraidah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yusallianna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seseorang pun di kalangan kamu semayang asar melainkan di Bani Quraidah. Nabi bagi arahan sebab daripada perang Khaybar. Karena Yahud Quraidah merancang untuk menyerang ataupun melakukan gangguan keamanan di Madinah. Sahabat ada yang pergi yang follow sallallahu alaihi wasallam arahkan tak semayang asar walaupun waktu sudah cukup lewat melainkan di Bani Quraidah. Sebahagian sahabat ada pula yang semayang asar tak ikut arahan dan mereka sampai ke Bani Quraidah. Maka sebahagian komplain mengatakan wahai Rasulullah sebahagian kita tak ikut arahan. Kita kata jangan kamu semayang asar melainkan di Bani Quraidah. Mereka memberitahu Rasulullah, apa yang kami faham ialah bukan larangan salat, tapi Rasulullah mahu cepat. Walaupun kami semayang asar, tapi kami cepat. Kami sampai tepat pada masanya. Seperti mana yang dikendaki. Maka ada, hatta di kalangan sahabat, ada yang memahami teks Nabi itu secara literal, ada pula yang memahami teks Nabi itu secara apa yang dikendaki di sebalik daripada teks. Maka berlaku perbezaan pandangan. Para sarjana menyebut bahawasanya dengan itu, maka bisa saja dalam agama ini untuk ada perbezaan pandangan. Kemudian perbezaan pandangan itu kadangkala disebabkan kepada teks yang tafsiran yang berbeda-beda. Kadangkala disebabkan dengan sebab-sebab yang lain. Seorang mendapat maklumat, seorang lagi tidak mendapat maklumat. Boleh jadi juga berbeza pandangan. Ataupun seorang mengetahui, seorang lagi tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam kehidupan ini kalau Allah mau, walau syaa Allah la ja'alnahu ummatan wahidah. Kalau Allah mau Allah jadikan manusia ini satu umat saja. Yani satu pandangan saja. Tapi Allah jadikan manusia berbeza-beza pandangan. Ada dalam satu riwayat yang tidak sahih tapi maknanya boleh dibincangkan, iaitu ikhtilafu ummati rahmah, ikhtilaf umatku rahmat. Tapi ia bukan hadis yang sahih seperti mana yang dibaca oleh ramai orang. Ia bukan hadis yang sahih. Ibn Hazm al-Andalusi menolak riwayat ini. Katanya kalau ikhtilaf itu rahmat, adakah persatuan umat itu maka bala. Tetapi apapun, perbezaan pandangan itu menghasilkan keperbagaian dalam kehidupan ini. Jika satu ulama saja bagi pendapat dan semua orang sama dengan pendapat itu, maka kita tidak akan ada option dalam banyak pandangan, dalam banyak perkara. Jika seorang pemimpin bagi pendapat dan orang lain tak boleh bagi pendapat yang lain, maka dunia tidak berkembang. Berkembangnya dunia ini kerana keperbagaian pendapat. Demikian Islam mengiktiraf dan meraihkan hal keperbagaian. Maka sebab itu berbeza pendapat ialah sesuatu yang biasa di dalam agama. Telah berbeza Abu Bakar dan Umar, dua tokoh yang besar. Telah berbeza Abdullah yang utama, yang dianggap sebagai jago ilmu pada zaman Nabi SAW. Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As. Kesemua ini tokoh-tokoh, mereka juga berbeza pendapat. Dan kadangkala sebahagian sebab perbezaan itu, cumanya kita hendaklah tahu kenapa orang itu berbeza pendapat. Kenapa berbeza? Kerana adakah setiap pendapat itu boleh diikuti? Ataupun sebelum kita mengikuti pendapat yang berbeza, kita kena tahu kenapa seseorang melontarkan pandangan itu. Persoalan yang berlaku di kalangan kita, khususnya di dalam agama, ialah seseorang tidak bertanya, kenapa kita berbeza pendapat? Kalau kita nak beli kereta, banyak orang datang jalan raya, kita tengok banyak orang pakai kereta.
Kalau manusia ada satu pendapat je, satu jenama kereta je keluar. Tapi banyak kereta. Tapi kalau kita tanya setiap orang akan bagi tahu kenapa dia pilih kereta yang dia naiki. Sehingga kita kata awak pilih kereta ni tak sesuai. Kenapa awak tak beli pakai Mercedes? Dia kata sesuai pada awak, tak sesuai pada saya. Walaupun ia mungkin baik, tapi ekonomi saya ini menunjukkan ia lebih baik. Dan mungkin orang kata, oh saya tak suka dengan kereta ni. Orang cari sebab. Dan hatta orang nak beli kereta, dia tanya kenapa kereta ni saya patut saya beli. Tetapi duka cita dalam pandangan, khususnya yang membabitkan agama, kita tak tanya kenapa saya pakai pendapat ini, saya tak pakai pendapat itu. Sedangkan kereta kita nak bawa ke jalan je. Agama kita menuju Tuhan. Maka dengan itu, bukan salah pada perbezaan pendapat. Tapi bagaimana kita mengendalikan perbezaan pendapat, melihat pendapat-pendapat yang boleh diterima dan yang mana tidak boleh diterima. Terima kasih. Ya. Terima kasih di atas kuraian dan juga pencerahan yang pertama daripada soalan yang telah pun dikemukakan tadi. Dan saya fikir banyak perkara yang boleh kita cuplikan daripada apa yang telah diuraikan oleh Saiful Samah tadi. Dan kata kunci kepada diskusi pagi ini sebenarnya berlegar kepada perbezaan pandangan dan kesantunan. Maka itu telah pun diberikan penjelasan yang saya fikir sangat baik sekali daripada apa yang dijelaskan. Baik, Doktor, kalau kita lihat pendapat juga telah pun mewujudkan, mencetuskan aliran-aliran mazhab-mazhab tertentu. Soalan saya kepada Doktor, apakah mazhab itu merupakan sesuatu yang banyak hikmah yang tersembunyi yang ramai orang tidak mengetahuinya? Mohon silakan Doktor. Terima kasih. Terima kasih pengurusi. Ini satu diskusi ilmiah yang kita kena melihat, kena hadam perkara ini baru kita faham. Kadang-kadang kita dulu, saya nak cerita dulu, masa awal komputer masuk dalam masyarakat Melayu, cakap Malaysia, orang takut komputer suam macam tu. Ingat dia pakai disket tu. Kami nak tekan lama-lama, dia kata jangan lama-lama boleh meletup. Tapi lama hari ni semua orang pandai. Anak kita apa 3 tahun tahu untuk guna smartphone. Padahal itu satu teknologi tinggi yang dahulu orang sangat asing. Tapi manusia membiasakan diri. Ada satu bebanan dalam diri kita ialah apabila kita selalu jadikan agama sangat eksklusif. Aku tak boleh paham orang biasa. Saya je boleh paham. Maka kita mewujudkan satu kelompok agama yang mana cuba mendominasikan agama sehingga orang awam hanya ikut blind imitation. Sometimes happen blind imitation, mengikut dengan cara yang tidak berfikir. Kerana awak bukan orang agama, awak ikut dia. Saya ustaz, barang siapa banyak bertanya maka lemahlah iman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. Jangan kamu ikut wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kamu ikut apa yang tidak ada bagi kamu itu ilmu mengenai ini. Karena inna sam'a pendengaran kamu, wal basara penglihatan kamu, wal fu'ada jiwa hati kamu ditanya oleh Allah. Maka tak ada dalam agama ini satu perkara yang kita kata saya buat saja kerana orang lain buat. Tak ada dalam agama ini. Agama ini mesti sesuatu yang dibuat dengan faham. Dan Tuhan tidak menurunkan agama untuk membodohkan manusia. Sebab itu orang yang tidak berakal, maka dia tidak wajib syariat kepadanya. Orang gila tak wajib. Quran mengulangi banyak tempat, afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Alam tarau, tidakkah kamu lihat? Supaya manusia melakukan mobilasi akal, fikiran dan mindanya untuk memahami kehendak-kehendak Tuhan. Ini penting. Maka soal tanggungjawab golongan agama untuk melakukan perjuangan memberikan pendidikan dan kepahaman
supaya manusia bukan menjadi pengikut golongan agama, tetapi memahami agama itu, karena akhirnya yang akan berdiri di hadapan Tuhan adalah Dia dan Tuhan. Dan ini saya cuba beritahukan sebagai mukadimah untuk saya jawab tentang soalan tadi. Apa itu mazhab? Ramai orang sebut mazhab. Saya mazhab Syafi'i, saya mazhab. Dia mazhab, mazhab tu apa? Mazhab-mazhab ni lah. Alah mazhab tu apa? Mazhab ni, kita ni lah. Saya sudah tanya, tahu lah mazhab tu apa? Mazhab ini daripada perkataan zahab. Zahab tu ni pun maksudnya tempat cara alir. Mazhab ini bukan tempat. Besarlah mazhab. Takut cara dia banyak lah. Pada zaman Nabi SAW, nak kena pergi terangkan faham. Pada zaman Nabi, ada hal ehwal agama. Orang macam mana? Orang tanya Nabi. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inna fulan kada wa Rasulullah wa al-sheikh. Wahai Rasulullah, berlaku kat saya pergi di guru. Rasulullah jawab. Bila Rasulullah jawab, maka tidak akan ada apa-apa bertahan. Dan Nabi yang jawab. Kalau ada masalah, berlaku kepada. Cuma dia ada perbezaan. Kadang-kadang Nabi mengatakan perbezaan. Itu jangan. Bila dia yang dan Nabi bagi arahan Bashira wa nasyakira Yassira wa nasyakira. Bagi khabar gembira kepada Allah, kepada berdua. Jangan bagi rumah takut dalam agama. Bagi pada berita yang memudahkan cara agama, jangan bagi payah. Nabi bagi gender guideline. Bila mereka ada di sana, orang tanya mereka, mereka akan jawab berdasarkan ilmu dengan kadar yang mana hari mereka belajar dengan Nabi sebelum berpisah. Kalaulah sekiranya ada benda baru, orang tanya satu benda, dia kata tak ada, Rasulullah tak pernah larang kami. Tapi ada kemungkinan dia kata benda Rasulullah tak larang, padahal mungkin Rasulullah dah larang di Madinah. Kalau zaman sekarang tak apa, dia tanya Assalamualaikum Rasulullah, ada soalan, dia tanya, saya tak tahu nak jawab. Tapi zaman itu tidak ada. Kena ada lama. So mereka akan jawab berdasarkan kepada keadaan itu, apatah lagi pada negeri-negeri yang jauh. Maka salah satu sebab kadangkala, salah sebab kadangkala berlakunya perbezaan pendapat juga. Mungkin ahli di Iraq kata lain, tapi orang di Madinah fatwa lain. Tapi kalau kita rujuk pada masalah, kita akan tahu masalahnya bukan salah orang di Iraq, tapi salah mungkin maklumat tak sampai. So apabila you tengok maklumat ada, you kena balik pada maklumat lah. Tapi ada kalanya kerana maklumat itu sampai, tetapi maklumat itu boleh ditafsirkan dengan dua tafsiran. Umpamanya, saya kena buat contohlah kan, contoh mudah, contoh perlis lah, senang. Dalam hadis Nabi SAW sebut tentang zakat yang wajib, dan Nabi menyebut zakat-zakat ini ialah merujuk kepada makanan dia panggil khutul asasi, bahasa ataupun staple food, makanan asas seperti gandum, apa, bali, tamar. Ini semua kena zakat. Dalam mazhab Syafi'i, dia nas yang sama juga. Dia wajibkan padi, kena zakat lah. Zakat padi. Bagi orang yang ada gandum, zakat gandum. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, dia meluaskan nas itu. Dia kata tujuannya ialah supaya hasil, kerana ada ayat Quran, apa saja yang keluar daripada bumi, akhrajalakum minal ardh, yang keluar daripada
wa ma tumbitu minal ard, apa saja yang tumbuh daripada bumi ini, maka dia adalah termasuk perkara yang patut dibalikkan tanggungjawabnya kepada Tuhan. Di Malaysia dulu umpamanya, bila orang sosialis komplain, Dr. Yusof Qadawi tulis, komplain sebab di mana keadilan Islam apabila pesawah padi yang miskin, yang tak apa kaya, kena zakat. Tokek kelapa sawit tak kena zakat. Saya buat contoh Perlis, tapi tahun ni harum manis tak apa jadi pan eh. Kalau ada 100 pokok harum manis, mungkin pendapatan dia musim tu 120,000. Harum manis kilo boleh pergi 20 ringgit. Ambil sebiji dekat setengah kilo, sekilo lebih dekat-dekat sekilo. Bendang punya luar buat habis tu mungkin 40,000 lah. Kalau toke bendang kena, toke harum manis tak kena zakat. Walaupun nas ada, tapi Abu Hanifah punya pandangan lebih luas. Bukan kerana Imam Syafi'i tak jumpa, Abu Hanifah tak jumpa dalil yang Imam Syafi'i sebut tentang masalah, kerana Abu Hanifah dulu mazhab dia, Syafi'i kemudian, tentang dalil yang sama. Tapi ia melihat tujuan zakat itu. Maka sebab itu diperoleh, kerana dia tidak terikat dengan mazhab Syafi'i, kita fatwa toki harum manis kena zakat. Kerana itu lebih mencapaikan matlamat, tujuan daripada nas. Bukan saja melihat kepada zahir, tapi melihat kepada tujuan nas, yang apa yang hendak dicapai daripada nas. Balik, maka dengan itu muncul berbagai-bagai mazhab. Kadang-kadang nas yang sama, tapi tafsiran yang berbeza. Perkataan aula mastumun nisa umpamanya, ataupun kamu sentuh menyentuh wanita. Sentuh menyentuh ni lamasa, dalam bahasa Arab ialah sentuh. Tapi boleh juga lamasa au lamastumun nisa dipahami sebagai persetubuhan. Nas yang sama, Imam Syafi'i kata sentuh batal wuduk. Abu Hanifah kata sentuh tidak batal wuduk. Yang batal ialah persetubuhan. Maka ada keluasan dalam pandangan. Imam Syafi'i mazhab dia kata kerana di sana ada qiraat au lamastumun nisa. Tak ada lamas, memang sentuh. Atas dasar qiraat, atau hujahnya umpamanya. Tapi dalam Abu Hanifah ada digunakan hadis yang diriwayatkan umpama dalam oleh ahli-ahli hadis, masuk dalam Sunan Abi Dawud, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya qabbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da azwajihi summa qama wa salla. Nabi cium sebagian isteri dia kemudian bangun dan salat. Umpamanya. Dan kemudian ada hadis Aisyah kata pada faqatun nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah. Aku hilang nabi pada satu malam, aku cari ya. Maka dia dapati Nabi sedang sujud. Waqa'ala yadi ala qadamihi. Jadi Nabi dia terpegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang sujud. Dan Nabi tak kata lah Aisyah aku duduk sembahyang pegang batal. Pada dia dengar Nabi sujud, Nabi baca. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung dengan afiatmu daripada hukumanmu. Dan ada hadis Nabi, laqad ra'aituni muttaji'atan baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah. Aku melintang di hadapan Nabi sedangkan Nabi sedang sembahyang. Wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlai, apabila nak sujud dia ramas kaki aku, lalu aku tarik. Bukan Imam Syafi'i tak tahu hadis tu, dia tahu, tapi dia kata mungkin masa ramas tu dia pakai stokin ataupun ditutup dan selimut kan, atau masa dia pegang tu mungkin dia apa, dia kaki dia bertutup, ada khuf.
Cuma masa cium tu susahlah sikit. Nak cium bertutup tu payah sikit nak tafsir. Kan? Tapi apa? Ini semua menyebabkan nas yang sama tetapi tafsiran yang berbeza. Tapi ada hikmah yang besar. Cuma kalau saudara tanya saya, kalau sentuh isteri, batalkah wuduk? Saya kata tak batal. Tapi kalau satu orang jumpa, dia kata, saya mazhab Syafi'i batal. Saya tak kata, boleh tak apalah, entah mazhab Syafi'i. Batal. Bukan anak, oh, tak boleh kita kata, oh, hang lebih pandai daripada mazhab Syafi'i lah. Ha, itu orang Melayu punya style. Kalau tidak, kita nak kena tanya balik, lepas tu hang lebih pandai daripada Abu Hanifah. Ha? Sampai pagi esok, tak habis, kan? Itu bukan intellectual discourse. So, tanya saya, siapa pendapat tak batal? Oh, tapi kita tak kata, hang yang kata batal itu bodoh. Kita tak kata. Kerana itu ada satu pandangan yang muktabar dalam mazhab. Siapa yang kata batal, batal lah. Siapa yang, kerana agama ni bukan, aku rasa macam nak kata batal lah, belak. Tak boleh lah. Dia mesti based on keyakinan. Apa yang awak convince. Kan? Tak boleh. Saya bila kita pergi Mekah, kita tukar asat mazhab supaya tak batal nak tawaf. Ini bukan masuk ahli UMNO keluar ahli PAH. Ini adalah suatu keyakinan. Kalau kita yakin batal, batal lah. Kalau tak batal, you tawaf, you kena. Kalau yakin batal, kena ambil wuduk lah. Kalau you yakin tak batal, maka artinya tak batal lah. Dia tak batal di Malaysia, tak batal di Mekah. Kalau you yakin batal, dia batal di Mekah, batal juga di Malaysia. Tak ada kot sana pakai lesen Saudi, sini pakai lesen Malaysia. Ini agama. Tapi saya nak ceritanya, tak apa. Ini mazhab. Kenapa berlaku perbezaan? Kadang-kadang nas yang sama. Tetapi, sudut yang dilihat itu berbeza. Berbeza. Banyaklah contoh dalam hal ini. Tetapi, sudut yang dilihat itu berbeza. Dan tidak ada dulu pada zaman Nabi SAW, saya beritahu. Orang, saya panjangkan sikit hal ini nak bagi faham. Orang tanya Nabi. Okey. Bila Nabi tak ada, orang tanya sahabat. Orang tanya sahabat. Sahabat ada pandangan yang berbeza di kalangan mereka. Kerana ada teks Nabi yang boleh ditafsir lebih daripada satu makna. Ibnu Abbas sering mempunyai pandangan yang agak longgar. Sebab itu Abu Ja'far Al-Mansur, apabila diminta pada Imam Malik supaya tulis kitab Muwatta', dia kata, jauhilah kelonggaran Ibnu Abbas dan kerasnya Ibnu Umar. Ibnu Umar, keras pandangan dia. Sampai ambil wuduk, air kena masuk dalam mata. Ibnu Abbas terkenal dengan longgar pandangan. Kerana kecenderungan dia, tapi di atas nas. Tapi tidak pernah ada siapa kata, kalau hang pergi mengaji ke Ibnu Abbas, hang jangan duk pergi mengaji ke Ibnu Umar. Tak pernah orang kata, kalau hang dah pergi mengaji dengan Abu Bakar Siddiq, jangan duk tanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, semua adalah jago-jago ilmu. Tidak ada pada zaman itu orang yang kata kalau belajar dengan dia ni, jangan belajar dengan dia ni. Padahal mereka tu semua lebih hebat daripada imam-imam mazhab. Kemudian mazhab itu muncul. Mazhab ni sebenarnya banyak, tapi mazhab yang prominent. Yang muncul, dia muncul disebabkan apa sebab? Dia muncul kerana sebelum tu banyak mazhab. Al-Auza'i, Al-Sawri, macam-macam mazhab. Tapi yang kekal sebagai satu mazhab yang diwarisi dengan begitu besar, empat. Salah satu sebabnya ia kekal kerana dia ada anak murid yang bagus. Ditulis dan macam. Bila mereka muncul, kenapa orang bergantung pada mereka? Kerana orang tak ada ilmu, orang nak kena tanya terus. Kerana Quran kata, fas'alu ahla dzikr. Tanyalah orang yang tahu. Jadi kita kena tanya tahu. Imam-imam mazhab ialah imam-imam yang alim. Abu Hanifah. Tahun 80 lah ya Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun 150. Lepas Abu Hanifah ialah Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179. Ni hijrah. 179 hijrah. Artinya mereka ni semua 100 tahun selepas daripada Nabi SAW. Lebih. Imam Syafi'i lahir pada tahun Abu Hanifah meninggal, iaitu 150 Hijrah, dan meninggal pada tahun 204 Hijrah.
Pada tahun 214 Hijrah, lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Pada tahun 164 Hijrah, lahirnya Imam Ahmad bin Hanbal. 241 Hijrah, meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya mereka ni sezaman. Cumanya Imam Abu Hanifah, apa nama Imam Syafi'i tak sempat jumpa dia, Imam Ahmad pun tak sempat jumpa dia, dan Imam Malik tak nak jumpa dia. Tapi Imam Syafi'i jumpa dengan Imam Malik, dan Imam Ahmad jumpa dengan Imam Syafi'i. Tidak ada permusuhan di kalangan mereka. Dan tidak pernah di kalangan mereka menyebut, kalau hampa mengaji dengan aku, jangan pergi mengaji dengan orang seorang lagi. Tak pernah dah. Tak pernah. Kata Imam Syafi'i, An-nasu fil fiq'iyal ala Abi Hanifah. Manusia dalam fiqh itu adalah merupakan pengikut ataupun terhutang budi, ada keluarga daripada Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, idza dzukiral ulama fal malikun najm, apabila disebut ulama maka maliklah bintangnya. Imam Ahmad dia puji Imam Syafi'i, dia kata asy-Syafi'i linnasu kasyamsu lil ard, Syafi'i untuk manusia itu bagaikan matahari untuk bumi ini. Kata Imam Syafi'i, ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal, aku tidak meninggalkan Baghdad seorang lelaki yang lebih paham fiqh daripada Ahmad bin Hanbal. Mereka berbeza. Siapa yang lebih lajak daripada laju, lebih kuah daripada sudu? Sudu kuah, kuah sudu. Pengikut kemudian. Kalau hang mazhab Hanafi, hang jangan kawan aku. Aku mazhab Hanbali. Kalau hampa mazhab lain, jangan ikut dia. Kemudian. Golongan fanatik kemudian. Yang mengapikan umat Islam. Yang tidak melihat ini adalah khazanah daripada kekayaan agama. Okay, terima kasih. Terima kasih, Doktor. Satu yang jelas diberikan oleh Doktor tadi, bagaimana perbezaan pandangan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang normal, merupakan sesuatu yang memang berlaku di dalam empat mazhab. Dan bezanya mereka pada waktu itu, Doktor, saling hormat menghormati antara satu sama lain perbezaan pandangan. Tetapi yang menjadi masalahnya di dalam konteks masyarakat kita ini adalah tidak berlaku kesantunan tersebut. Jadi bagaimana kalau dapat Doktor berikan sedikit panduan bagaimana supaya wujud saling hormat menghormati antara satu sama lain. Saya rasa masalah pertama, ramai orang tak tahu bahawasanya dia pun bukan, setengah orang tu dia fanatik. Fanatik ni, agama ni tak salah. Kita ikut mazhab Syafi'i, ikut mazhab tak salah. Tapi yang salah ialah fanatik. Fanatik dalam erti kata kita tak mau mengiktiraf bahawa saja kemungkinan pandangan mazhab kita itu lemah. Ataupun kemungkinan banyak cara boleh dibuat, macam saya kata tadi. Ataupun kemungkinan ada pandangan yang lain yang lebih kuat. Saya nak sebut beberapa contoh. Mudah. Apabila kita tahu bahawasanya mazhab agama ni luas, pandangan dia kadang-kadang ada benda dua bahagian. Satu dia panggil benda-benda yang qat'i, benda yang putus, tak boleh ada dua pandangan. Tak ada orang kata zina ni ada pendapat kata makruh, ada kata haram. Tak ada. Aku pakai hak makruh tu ai kata. Tak ada. Yang tu tak ada lah. Kan? Arak ni tengoklah, kata kalau sekiranya minum duduk dalam bilik seorang-seorang tak kacau orang, ada kata makruh. Tak ada. Ini benda yang qat'i, yang semua orang sepakat haram. Tentang wajib solat, arak, judi, riba, ini benda-benda yang ni, puasa Ramadan, tak ada mazhab kata puasa Ramadan sunat. Tak ada, wajib. Yang khilaf apa? Yang khilaf tentang pendidilannya. Pendidilannya. Saya buat beberapa contoh dulu, sebab kita nak faham. Contoh, hak orang Melayu duk amal dulu lah. Dulu, saya buat Perlis lah, saya pergi mana saya sebut contoh ni. Dulu Perlis, benarkan orang bayar zakat fitrah. Tahu zakat fitrah? Fitrah. Orang tahu kata zakat fitrah. Zakat fitrah pakai wang.
Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Zakat fitrah mesti dibayar berdasarkan kepada makanan asasi. Sebab tu dulu orang bakik apa? Setengah hari dia hantar segantang. Setengah hari buat main-main pula kan. Tolak, tarik. Orang tua-tua dulu tahulah kan. Ketolak, aku jual, aku beli. Tapi beras duduk satu tu jugalah. Tapi tak apa. Tapi Imam Syafi'i pun tak ajar yang tu. Itu Melayu punya bijak. Apa? Perlis oleh kerana perlis ni. Perlis ni dia kerana dia tidak ikat diri dia dengan satu mazhab. Dia bukan kata mazhab tak boleh pakai. Semua mazhab boleh pakai. Dia punya keedahnya. Semua mazhab terpakai. Dengan itu tidak boleh, tak perlu ikat dengan satu. Boleh diamalkan. Semua berdasarkan kepada keperluan lah. Jadi kita keluarkan pandangan bahawasanya boleh bakar fitrah ni dengan wang. Pandangan ini ialah pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dalam 4 mazhab ni, semua mazhab ni dia orang Arab. Kecuali Abu Hanifah, dia orang Parsi. Abu Hanifah, he was a trader. So dia punya pandangan, dia belajar dengan Hamad bin Abi Sulaiman. Bukan kata dia the best pada yang lain. Tapi oleh kerana dia peniaga, banyak kalau tuan-tuan tengok pandangan-pandangan moden di barat yang membabitkan soal muamalat, banyak ambil daripada mazhab Hanafi kerana dia agak konkuren dengan western punya kehidupan hari ini. Pasal dia ni deal dengan realiti. Bukan kerana orang lain tak deal dengan realiti. Sebab kan peniaga, mikrofon ni boleh dengar? Dengar kot? Dengar, okey, tak apa. Kadang-kadang ada gangguan. Tak apa, Musi? Bukan. Abu Hanifah punya pandangan, dia kata Nabi bayar alasan dalam Hanafi. Nabi bayar tu bukan Abu Hanifah saja, semua mazhab Hanafi berpendapat. Nabi dulu dia bayar fitrah tu pasal dulu ni memang negara orang Islam dia tak ada mata wang. Nabi, zaman Nabi tak ada mata wang. Bukan ada duit cap Rasulullah, tak ada. Sistem jual beli ketika itu dia banyak lah. Mata wang dia ambil daripada beberapa kerajaan Rom, Parsi dan kerajaan-kerajaan yang ada emas dan perak, dan juga butter trade. Bagi gandum, saya dapat daging. Bagi gandum, dapat baju. Dan itu normal. So kalau orang Islam dapat satu pakai miskin dekat nak raya dapat 10 gantang, dia ambil satu dia beli baju, satu dia, benda tu sistem yang berlaku. Dan Nabi tak suruh bayar mata wang kerana itu tak boleh didapati. Sekarang cuma apabila mata wang ada, mata wang lebih praktikal. Boleh bayar, kata. Kerana kalau satu orang ada 3 gundi beras dalam rumah dia, dia orang miskin, dengan miang apa semua cukup kan. Lepas tu nak raya lagi, nak pergi angkat beras, cari orang nak beli, nak tukar, kena tukar pergi duit, lepas tu kena tukar pergi apa? Proses dia panjang. So, dalam mazhab Hanafi, dia kata okey boleh bayar duit. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali juga tak boleh. Kerana tidak ada, semuanya sa' minat tamar, sa' minat sa'id. Dan hadis, segantang daripada tamar, segantang daripada Bali. Nabi sebut. Tapi dia kata bukan itu tujuan dia, dia tak maksud dia. Kita perlis masa lalu, kata boleh bayar pakai mata wang. Ikut kadar harga berah. Oh, masa tu perlis sesat. Keluar mazhab. Tahun 40-an lebih lah. Tapi hari ini, satu Malaysia pakai. Dan itu keluar daripada mazhab Syafi'i. Sebab tu masa keluar, banyak tu debat saya tak Syafi'i. Okey, tapi pandangan yang akhir di kalangan Syafi'i tak? Contoh sama juga dalam mazhab Syafi'i. Dia jual beli, kita kena sebut dia pada baik mu'atah. Kita bila jual beli, kita sebut saya jual ataupun saya beli. Saya selalu buat cerita ni. Ada seorang Cina di Bukit Mentajam. Saya pergi kedai dia. Dia jual mangkuk pinggan. Kalau beli, mesti dia akan habak. Saya jual, saya beli. Dia Islam tak masuk. Dia masuk mazhab. Dia. Saya selalu kata, you mazhab Syafi'i. Oh. Dia suruh saya pula kata, cakaplah, lu beli. Dia takut tak sah.
Imam Syafi'i tak salah. Itu satu tafsiran. Bukan saya nak persendakan pandangan tu, tapi cerita Cina tu. Karena dia kata tijarah, untuk adanya tijarah antaradin minkum, jual beli yang berlaku redha di antara kamu, kan? Ila antakuna tijaratan antaradin minkum, jual beli yang redha, kan? Apa tafsiran redha? Saya ambil barang, saya tak beli lah, kata awak kena beli, kan? Saya jual, bukan kita rampas sesuka hati dan kita berikan wang dengan saya beli dengan rela hati. Abu Hanifah dalam mazhab dia lihat bahawasanya siapa? Datuk Sri Zaidan. Datuk Sri, tahu tak Datuk Sri boleh masuk Datuk Sri? Saya ajak Datuk Sri mai. Sagi jadi saya boleh sudah awal pi program dengan dia. Masih Datuk Sri. Abah, oh, dia melihat bahawasanya oleh kerana dia peniaga, dia kata kalau orang tu beli bagi duit dan orang tu bagi barang tanda redha, tak payah cakap. Tak semesti cakap. Dan saya ingat itu pun yang saudara-saudara amalkan, kan? Bila kita pergi beli barang di supermarket, ada kata, saya jual, saya beli. Terutama bila kita guna mesin tu, kan? Kalau tunggu mesin tu kata saya jual sampai pagi esok, tak habis, kan? So, saudara tidak bermazhab Syafi'i dalam kerangka itu. Walaupun itu qaul Syafi'i yang mutaakhir. Sebab itu maka keluar daripada kerangka mazhab itu telah berlaku. Bakal tak ada pula orang mencerca. Okey, saya pergi kepada contoh-contoh yang lain. Kunut dengan tak kunut. Ah, bagi saya sensitif sikit lah. Dalam mazhab Syafi'i, dia kunut. Bagi setiap solat subuh. Mazhab lain, termasuklah terutama mazhab Ahmad bin Hanbal, Hanbali, Abu Hanifah, mereka tak kunut. Orang tak kunut ni bukan kaitan dengan perleh. Tuan-tuan pergi ke Masjid India pun tak kunut. Orang yang tak santun tu apa? Dia kata siapa tak kunut, wasabi. Wahabi. Ini adalah pandangan mazhab. Ini pandangan mazhab. Kerana di dalam Bukhari memang ada hadis Nabi kunut qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi solatil fajr, solatil subuh. Nabi kunut pada solat subuh, riwayat Anas. Tapi ada riwayat juga Nabi kunut pada solat asar, pada solat zuhur. Jadi kunut ini ditafsirkan oleh ulama-ulama mazhab lain ialah kunut nazilah. Yang Nabi buat khusus untuk Ra'il dan Zakwan. Dan hadis yang membabitkan tentang kunut yang dihujah oleh Imam Syafi'i dalam mazhab itu dianggap oleh mazhab lain sebagai dhaif kerana ada rawinya sebagai apa Abu Ja'far Ar-Razi yang dianggap tidak kuat untuk dijadikan hujah dalam hal itu. Maka mazhab lain tak kunut. Maka orang tak kunut dah ada masalah apa? Tak kunut lah. Pergi ke perleh, tak kunut. Dia patah, Allah sesat dah, tak kunut dah. Itu yang tak santun. Bila pergi Masjidil Haram, dia keluar-keluar, dia tahu hari pertama dia tak tahu. Baru ke pertama pergi Mekah. Hari ini Tok Imam lupa kunut. Tapi memang dia tak kunut. Tapi tak ada pula sujud sahwi. Dia balik sembang di bilik dia. Duduk bagi esok, dia pergi sembang, tak kunut lagi. Tak kunut dua hari dah. Dia tanya, apa siapa tak kunut? Aku ingat dia Wahabi. Ya. Itu yang salah. Ini yang tak santun sebab kita tidak menangani ilmu dengan ilmu. Kita sepatutnya tanya kenapa kita kunut. Bukan tanya hang kunut ke tak? Hang tu kunut pasal apa? Maka baru kita akan mempelajari dalil. Bukan saya suruh orang tidak hormat. Kalau orang kata siapa yang tak hang tak mau kunut, hang pandai pada Imam Syafi'i ke? Eh, kalau macam tu kata hang kunut, hang pandai pada Imam mazhab lain ke? Itu bukan satu hujah. Sebab tu saya kata amal. Orang Melayu ni kadang-kadang dia sembahyang kan dia check amalan dia. Kadang-kadang hak tak ada dalam mazhab tu.
yang dia amal tu. Mazhab pun tak sebut, dia sebut dia buat. Kita pergi Perleh ke, pergi Masjidil Haram ke, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Dia bismillah pelan ataupun dia tak dengar dia bismillah. Bukan dia tak bismillah, dia bismillah. Tapi khilaf. Saya nak cerita dalam Mazhab Malik. Mazhab Malik, Imam Malik ni, Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah, benda antara yang dia buat siap-siap diri dia, dia hafal Muwatta' Malik. Dia minta daripada khalifah, dia minta daripada gubernur untuk boleh dia jumpa Imam Malik. Pasal orang susah nak jumpa Imam Malik. Nak jadi guru dah, anak murid dah. Imam Syafi'i mari, jadi anak murid dah, diterima. Dia berguru dengan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tak bismillah, tak sah Fatihah. Tak sah Fatihah, tak sah. Baik. Tapi mazhab guru dia, Imam Malik, bismillah tak perlu dan tak digalakkan bagi sembahyang fardu. Beza tu. Adakah kita nak kata Imam Syafi'i kata sembahyang Imam Malik tak sah? Tak, itu pada sisi pandangan dia, bagi i'tiqad dia. Kalau dia dah anggap Imam Malik hujah, pada penghujahan Imam Malik dia bukan, maka pada Imam Malik tak ada masalah. Maka itu ada keluasan. Agama ni ada banyak benda yang luas. Kerana keluasan ini manusia hidup. Tapi yang peliknya apabila kita kata siapa kunut batal sembahyang, contohnya, ataupun siapa tak kunut batal sembahyang. Ini melampau lah. Macam ada orang kata siapa sembahyang 8 tak sah terawih. Terkenal tu. Ha, nak sembahyang 20 sembahyang lah, tak apalah. Ada orang sembahyang 8. Tapi tengok orang sembahyang 8. Tengok-tengok budak ni. Tahun lepas tak sembahyang. Bukan tak sembahyang terawih. Subuh pun tak sembahyang. Aisyah pun tak sembahyang. Tahun ni bertobat. Sembahyang maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dengan terawih kali. Tapi 8 lah, tak larat eh. Kawan duduk belakang. Teruk. Wahabi. Kawan baru je semayang. Pasal apa Wahabi? 8. Janganlah. Ini yang fanatik. Yang kita nak atasi yang ini. Yang ini yang banyak dalam masyarakat. Yang tidak dapat menerima bahawasanya kita kemungkinan berbeza. Saya sebutlah beberapa contoh perbezaan. Tadi saya sebut. Tapi saya sebut contoh. Lagi orang kata ekstrim lah. Contoh ni satu contoh lah. Dalam mazhab apa pun, ada pandangan yang kita tak apa setuju. Macam Imam Malik tadi. Tak boleh, tak payah baca bismillah. Kita tak setuju. Pasal banyak dalil yang menunjukkan bismillah ni. Tujuh, satu daripada ayat. Tapi kita tak kata kat dia. Tapi kalau kita kata oleh kerana kita mazhab Malik, kita terima je. Kita, kalau orang mazhab Malik pun dia nak kena nilai. Dalam pandangan mazhab Hanafi, dia kata boleh baca Fatihah dalam bahasa Parsi. Weh kacau tu. Tapi kita kata imam tu dihormati. Tapi kita tak setujulah pandangan tu. Tapi kalau kita kata saya oleh kerana mazhab Hanafi saya buatlah. Saya kita kena ada juga sistem menilai. Dalam mazhab Syafi'i, seorang boleh kahwin dengan anak zinanya. Dia anak zina ni tak sabit nasab. Contohnya, satu orang berzina dah dapat anak perempuan. Kemudian anak perempuan ni, dia membesar. Kemudian dia nak kahwin balik. Dia dengan anak perempuan ni, kahwin. Pada mazhab boleh. Kerana dia hakikatnya bukan anak dia. Kerana anak zina bukan anak dia. Semua mazhab lain tak setuju. Kerana itu anak biologi dia. Kalau tanya saya tak setuju. Tapi taklah saya kata Imam Syafi'i, kata saya tak setuju lah. Orang menyusu pun tak boleh susuan. Jadi, tapi kalau kita satu orang mai dia kata boleh, kita mazhab Syafi'i kahwin lah. Saya ingat kita menilai. Untuk menilai. Contoh yang lain. Hak ni orang perempuan pun tak setuju. Saya nak buat contoh banyak. Dalam mazhab Syafi'i, ngaji kursus perkahwinan, dia ada bab wali mujbir. Ada tak? Pak boleh paksa anak perempuan kahwin dengan siapa yang dia mahu. Mai satu orang, kawan pak dia ada rumah. Dia tak menikah. Tak menikah. Dia tak menikah. Cerai dulu. Kau tu umur
50 tahun. Pak dia kata aku kahwin hang dengan anak perempuan aku. Ada anak perempuan kau kata. Umur baru 20 tahun keluar universiti. Anak perempuan tak boleh kata apa? Kerana dia wali mujbir. Mazhab lain tak setuju. Saudara-saudari setuju boleh paksa kau tak boleh? Ha? Siapa tak setuju dia keluar mazhab. Jaga hati. Ha? Boleh paksa tak boleh? Artinya bukan tak hormat mazhab Syafi'i, hormat, tapi banyak pandangan mazhab Syafi'i yang gemilang. Banyak pandangan dia yang hebat. Mazhab Syafi'i, saya ingat dalam senarai mazhab tu, mazhab Syafi'i antara the best dalam banyak isu lah. Tapi ada pandangan-pandangan yang manusia lihat luar daripada kerangka mazhab. Soalnya pengerusi, bukan soal bagi pandangan berbeza. Soal bagaimana kita menangani perbezaan itu. Saya tak setuju dengan pengerusi, tak apa, tak setuju lah. Pengerusi tak setuju, tak apa, tak setuju. Tapi tak ada lah sampai nak pergi bergaduh, kita tak boleh. Saya takkan benarkan pengerusi jadi moderator saya. Sebab pengerusi kunut, saya tak kunut. Takkanlah sampai macam tu. Pasal, hang tak boleh macam ceramah, boleh. Sebab apa? Sebab hang bismillah kuat. Itu fanatik. Fanatik yang patut dilawat. Saya tak pernah dengar orang yang tak kunut pi tepuk kepala tu imam kunut. Tapi ada pandangan yang saya bagi tahu tak ada dalam mazhab. Yang dianggap sebagai mazhab. Tadi saya sebut kemudian. Contoh lagi pengusia saya. Yang tak ada dalam mazhab. Contohnya arwah. Tak ada. Mazhab Syafi'i tak benarkan. Hak dia berkata kita Syafi'i. Tak, dalam mazhab Syafi'i tak benarkan. Kitab dia semua tak benarkan. Ada buku yang ditulis oleh Haji Syafi'i. Dia bukan Imam Syafi'i. Itu orang kampung. Dia keturunan Jawa. Agam? Ada. Kalau orang mati, kita pergi hantar makan kat dia. Bukan kita pergi tibai daud dia. Itu lambang ukhuwah kita. Isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buat untukkan keluarga Ja'far makanan, telah datang pada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Apabila Ja'far meninggal, dalam hadis Tirmizi, Ibnu Majah, sahabat Nabi suruh sahabat hantar makan kat dia, bukan makan rumah dia. Tapi kita kawan ni mati, malam penuh kita makan rumah dia. Dia kata hang tak kesian ke mak pak hang, kalau hang kesian buat kenduri sedap sikit. Kita yang nak makan. Ini tak ada mazhab Syafi'i, kitab-kitab Melayu pun tak ada. Adapun apa yang diadatkan oleh kebanyakan manusia itu daripada mengadakan jamuan sebelum dan selepas ditanam ia akan mayat, itu adalah makruh yang dibenci oleh agama. Disebut dalam kitab Jawi ulama. Syekh Dr. Petani sebut yang sama. Orang Melayu buat. Kalau kita larang dia kata kita mazhab Syafi'i, tak ada kaitan. Pagi tanam, malam boleh makan. Toge pun 3 hari. Mayat lagi cepat lagi. Tapi saya nak ceritanya ialah ini adalah sesuatu yang tak ada kaitan dengan mazhab. Tapi tokoh mazhab keluar daripada, ada pandangan yang berbeza dengan mazhab. Al-Imam Al-Ghazali umpamanya, dia tulis dalam Ihya Ulumuddin, dia kata alangkah baiknya jika mazhab Syafi'i itu sama macam mazhab Malik dalam soal air. Imam Nawawi umpamanya, Imam Nawawi agak terak mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi, dia sama dengan pendapat mazhab lain. Berhubung dengan najis anjing. Ini orang Melayu sensitif ni. Orang Melayu anjing sensitif. Kan? Anjing lintah. Orang Melayu, sebab tu bila ada orang pegang anjing tu, Allah. Bising. Nak kemak lah. Kesian budak tu pun kali tu dia buat pun kan. Lepas tu hak lain dia pergi buat. Dia pun tak guna pasal dia pernah pegang anjing. Ada doktor apa veterina tanya saya, macam mana saya ni orang Islam, anjing sakit saya boleh pegang ke tak? Sebab apa? Sebab tak boleh pegang najis. Kan? Saya kata, macam mana dia nak bersuci diri dia sendiri bila dia buang najis? Pasal dia tak boleh pegang najis. Nampak? Hari-hari pegang najis. Dalam mazhab apa Imam Nawawi, anjing dan babi. Babi dalam mazhab Syafi'i kalau kena
Najis dia kena basuh 7 kali termasuk satu ayat tanah. Dalam mazhab dia sama, basuh macam mana kita basuh najis lain, macam tu kita basuh. Sebab hadis hanya sebut tentang anjing saja, dia tak tentang Nabi. Hadis saya selalu sebut dah. Anjing faksil amarat ulahunna bitur, basuh 7 kali, satunya dengan air tanah. Babi dia tak sebut. Cuma Imam Syafi'i kata, kalau anjing pun 7 kali satu air tanah, babi lagi teruk. Cuma kata Nawawi, tapi untuk nak kata babi lebih teruk tu atas alasan apa? Maka dengan itu mazhab lain, kalau orang kena nak bekas, katalah kita pi, buat contohlah, kita pi sewa satu apartmen mana orang, adalah pinggan-pinggan orang tinggal kan. Kita pun takutlah tak pergi pinggan ni dia pernah makan apa? Makan khinzir ke? Ya? Apa makan? Dia patah khinzir. Khinzir ringan sikit pada babi tapi benda sama lah. Kan? Kan? Kalau kau ada orang pernah makan babi, jadi nak kena pergi cari ayam tanah? Tak. Kalau ikut Imam Nawawi, dia mazhab Syafi'i dan juga mazhab yang lain, basuh, hilang kesan, boleh guna. Tak perlu ayam tanah. Sebab ayam tanah itu hanya disebut bagi kes anjing. Cuma Imam Syafi'i kias dengan babi. Ada sebab tu kita mas belanja begitu banyak pasal nak kan tu dengan apa? Air tanah tu. Cuma kalau tanya saya, tak perlu belanja banyak tu. Pakai mazhab Imam Nawawi dan mazhab-mazhab lain. Basuh. Yang perlu ialah jilatan anjing ataupun bekas anjing. Kalau Imam Syafi'i kata hak mana basuh anjing lah. Dari segi saintifik, yang virus yang boleh dibuang dengan tanah tu ialah yang membabitkan anjing, bukan khinzir. Sebab tu hadis tu sebut anjing umpama. Imam Nawawi, mazhab Syafi'i lagi pandangan yang berbeza daripada imam dia. So isu berbeza mazhab ni tak ada masalah. Isunya bagaimana kita nak menangani perbezaan itu. Masih. Terima kasih. Itu ucapkan kepada penjelasan yang diberikan oleh baru nak tukar fitri. Saya bersama. Patut kemarin dulu. Gurau-gurau tak apa. Boleh. Daripada apa yang dijelaskan tadi, sebenarnya daripada empat mazhab itu menunjukkan kekayaan yang ada di dalam Islam. Maka ianya tidak seharusnya jadikan perbezaan dan juga perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi cantik sekali apa yang telah pun saya bersama jelaskan. Pun begitu, ada juga yang bertanya. Dia kata bahawa rumpun yang menyebabkan mazhab ini berbeza-beza, seperti contoh dia kata di Nusantara Syafi'i, kalau di sebelah atas Hanafi. Jadi persoalan yang ditanya oleh masyarakat, apakah mazhab ini boleh disatukan ataupun boleh ditukar-tukar pegangan mazhab? Silakan anda. Okey. Ada orang ramai marah pada kepada apa Muhammad bin Abdul Wahab. Saya nak sebut sikitlah. Dia mazhab Hanbali. Sebab orang kata dia apa? Dia Wahabi lah, macam-macam lah kan. Tapi kalau kita nak tengok pada sudut yang positif, dulu Mekah lah, Kaabah empat kali semayang mengikut empat imam berdasarkan mazhab. Pada umat Islam satu. Pemerintahan keluarga Bani Saud, hak mana kita tak setuju ke apa, setengah orang tak setuju, telah menjadikan satu je imam. Tak ada dua tiga imam. Kalau tidak lu, kita setengah orang semayang dulu, lepas tu tunggu kalau mazhab Hanafi semayang, Hanafi dulu semayang, jadi Syafi'i tak semayang lagi. Dalam mazhab Hanafi, dia tak, dia semayang, dia amin tak kuat. Oh, dia pun tak mau. Hanu kalau mazhab Malik semayang, dia tak bismillah pula. Yang ni tak mau. Tapi bila mari, mereka telah satukan yang ni. Saya nak sebut tentang mazhab ni. Saya dah cerita tadi kerangka. Pada zaman Nabi, tak ada mazhab. Imam Syafi'i pun tak ada, Imam Malik pun tak ada, semua tak ada. Faham kan? Habis sahabat amal berdasar apa? Berdasar pada orang yang ditanya, fas'alu ahla adz-dzikr. Tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Tak pernah pula dia kata, tanya hanya, hang hanya boleh tanya orang Tok Imam kampung hang. Jangan tanya Tok Imam kampung lain. Tak. Atau hang boleh tanya Ustaz Hak Jakim nanti. Orang Perlis hanya boleh tanya Mufti Perlis. Tak.
Dia hanya kata tanya orang yang berilmu. Orang berilmu tu langkau, rentas apa saja mazhab. Jadi sahabat tanya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Tak tanya bila Abu Umar kata, ni, hang dah tanya aku lah, jangan nak pergi tanya Abu Nu'abah pula. Cukuplah aku beritahu. Mereka tak pernah kata. Mereka tak ilmu luas. Bila mazhab ada, asalnya Imam Malik, saya buat contoh, asalnya Imam Malik. Ambil yang kepala dulu lah, Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir tahun 80. Abu Hanifah ni, dia orang Parsi. Empat imam ni, dia seorang je bukan Arab. Sebab tu Imam Syafi'i, imam-imam lain ni, dia ada puisi-puisi dia sikit. Apa Arab kan? Abu Hanifah ni, dia tak lah. Dia pun, asal-asalnya dia di peniaga, dia duduk pergi pasar. Lepas tu, Sya'bi kata kepada dia, ila man takhtalif? Hang pergi kat mana lah? Dia kata, ila suq, aku duduk pergi pasar. Dia kata, min ahli al-ilm, min al-ulama. Di kalangan ulama, kau pergi mengaji dengan siapa? Dia kata, tak mengaji dengan siapa? Dia kata, idhab, pergi mengaji. Aku tengok hari ada kebolehan ilmu. Kata Abu Hanifah, start daripada tu, aku start mendampingi majlis Hammad bin Abi Sulaiman. 17 tahun mengaji dengan Hammad bin Abi Sulaiman. Daripada seorang peniaga. Sebab tu bila khalifah lantik dia jadi qadi pun dia tak mau. Dia masih kekal dengan peniaga. Sebab tu fatwa Abu Hanifah di dalam muamalat lebih nampak cecah kepada realiti. Perlih dalam banyak pandang, beritahulah kempen negeri kan kat pilihan raya ni. Perlih dalam banyak pandangan muamalat, dia ambil Abu Hanifah dalam banyak pandangan. Sebab bukan saya kata tolak pandangan yang lain, tapi Abu Hanifah ni di situ kelebihan dia. Dia anak murid kepada guru dia daripada sudut alir mazhab tu, ialah Abu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia telah alimkan Arab. Sebab tu Sayyidina Ali bila tengok Abdullah bin Mas'ud, dia kata, pemuda ini telah memberikan Arab ilmu. Okey. Abu Hanifah 150 tahun, tahun 150 dia meninggal. Dia meninggalkan anak murid yang ramai. Dia terkenal, majlis dia dialog. Dia tak one way mengajak Abu Hanifah. Dia sentiasa majlis dialog. Dia majlis debat, diskusi. Sebab tu dia hebat dalam fiqh dia panggil qiyas. Dia qiyas dalam fiqh Abu Hanifah. Panjang kalau nak cerita pasal Abu Hanifah. Lepas daripada dari segi senarai zaman, lepas dia ialah Imam Malik. Imam Malik satu imam yang tak pergi mana. Dia duduk di Madinah. Jadi semua orang main Madinah. Bahkan ada hadis yang sebut tentang orang akan tak dapati tidak ada alim melainkan alim Madinah. Akbad yatribun nasu akbadul ibil. Manusia mengemara jauh untuk mencari orang alim dan tak dapati melainkan alim Madinah. Melainkan ramai kata hadis tu maksud Imam Malik. Imam Malik alim. Semua orang, Imam Syafi'i semua ambil ilmu dah. Anak murid Abu Hanifah pun ambil ilmu daripada. Anak murid Abu Hanifah yang terkenal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga baca Muwatta' Malik. Hebat Muwatta' Malik. Mazhab Malik dia duduk di Madinah. Ha? Tapi sekarang mazhab Malik mana? Mazhab Malik di Morocco, Spain, di Afrika. Tak ada dah di Madinah. Mazhab Abu Hanifah di Iraq, mazhab yang paling besar dalam dunia ni mazhab Abu Hanifah. Orang Cina, orang India, Pakistan, semua mazhab Hanafi. Okey. Mazhab Malik ni kita pun heran macam mana mazhab Malik boleh tak ada lah dia. Patutnya mazhab Malik kena duduk di kita pergi Madinah sekarang mazhab Malik lah. Imam Malik ni dikenali dengan Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Dia tak pernah pergi ke lain. Semua anak murid, guru dia orang Madinah. Sebab tu salah satu kaedah hujah Imam Malik yang ditolak oleh mazhab lain, dia panggil amal atau amal ahli Madinah, amalan orang Madinah. Kalau Imam Malik tengok satu hadis tu tak sama dengan amalan ahli Madinah, Imam Malik dia ragu dengan kesahihan hadis tu. Saya buat satu contoh. Dengar lah. Tapi kena mengaji banyak sikit. Sekejap jangan pening.
Imam Malik tak terima puasa 6. Kan? Puasa 6 tau, puasa 6. Puasa 6 Syawal tu. Lepas kita apa? Raya kita ada puasa 6 kan? Kita semua puasa kan? Dalam Muwatta Malik dan semuanya menunjukkan dia tak terima puasa 6 tu. Padahal ada hadis. Kenapa dia tak terima? Sebab dia tengok orang Madinah tak puasa. Kalau Nabi puasa, mesti sahabat, pasal zaman Imam Malik tu, baru lagi dengan zaman Nabi, walaupun baru 100 tahun. Jadi kalau Imam Nabi puasa, mesti sahabat puasa, kemudian tabi'in puasa, mesti orang Madinah tu akan puasa. Tapi Imam Malik tak tengok sahabat puasa. Hadis ada, jadi bukan dia tolak hadis. Dia rasa mesti ada something wrong tentang hadis ni. Maksudnya di segi kesabitan, authenticity, di segi kesahihan. Jadi Imam Syafi'i tolak pendapat dia. Dia kata bila ada hadis kena pakai walaupun orang Madinah tak amalkan. Imam Malik kata logiknya orang Madinah tak amalkan. Macam mana kalau Nabi amal, mesti macam kita, aku puasa 6, pakai doa amal kan? Takkan orang Madinah tak amal? Nak ceritanya Imam Malik duduk di Madinah sehingga Madinah tu dijadikan sukatan dia. Tapi mazhab Malik tak ada di Madinah sekarang ni. Imam Syafi'i, dia lahir di mana? Ni mesti bukan mazhab Syafi'i. Yeah. Dia daripada mana? Tadi saya sebut, siapa sebut dia? Palestin. Kemudian dia balik main Mekah. Dia belajar di Mekah. Kemudian dia pergi berguru dengan Imam Malik. Kemudian dia pergi ke di Baghdad. Dia ambil, dia jumpa Ahmad Hasan Al-Syaibani daripada mazhab Abu Hanifah. Dan di sana dia jumpa Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, dia duduk, dia orang Baghdad. Patutnya Baghdad tu mazhab Ahmad. Tapi mazhab Hanbali sekarang ni mana? Saudi, Qatar, Kuwait, semua tempat mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, patutnya mazhab dia kena duduk kat Mekah. Tapi mazhab dia lepas ke Asia. Yaman, di sikit di Jordan. Macam mana mazhab Malik lepas ke Eropah? Andalus. Sebab ada seorang anak murid Malik nama dia Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi ni dia datang daripada Andalus, dia mari mengaji dengan Imam Malik. Ada dua, Yahya bin Yahya ni ada dua. Seorang Yahya bin Yahya An-Naisaburi, seorang Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dua-dua anak murid Malik, tapi yang ambil mazhab ni Yahya bin Yahya Al-Laythi. Satu hari Madinah, gajah masuk Madinah. Orang Madinah tak tengok gajah, pakat keluar tengok gajah. Imam Malik tanya Yahya bin Yahya, "Pasal apa hang tak keluar tengok gajah? Limadha lam tadhhab wa tanzur ilal fil?" Kenapa hang tak keluar dan tengok gajah? Kata Yahya bin Yahya, "Wahai Imam, aku daripada Andalus datang bukan nak tengok gajah, aku nak tengok engkau." Kata Imam Malik, semoga Allah jadikan kau ilmu, berikan ilmu. Dia bawa balik ilmu ni ke Andalus. Sehingga jadilah Morocco, Algeria, kesemuanya sekarang mazhab Malik. Kena ketokohan Yahya bin Yahya. Dulu, hampir berapa ratus tahun, mazhab Syafi'i lah yang menguasai Mekah dengan Madinah. Sebab itu ada orang yang taksub lah mazhab Syafi'i, termasuk tak mahu sebut Al-Imam Subki. Dia sebut bahawasanya, dia kata bukti mazhab Syafi'i yang mazhab yang benar kerana dia adalah mazhab yang diamalkan di Masjid Nabi dan di Masjidil Haram. Tapi kalau yang tu jadi bukti susah, lah mazhab Hanbali. Kemudian mazhab tu berkembang dari sini, artinya sentiasa berubah mazhab ni pun. Nak cerita alasan kita ada Nusantara, kemungkinan satu hari Nusantara berubah berdasarkan tokoh. Bila zahirnya tokoh yang hebat, tokoh tu akan mempengaruhi. Tokoh tu akan mempengaruhi. Tak ada masalah pun orang untuk pergi ke Penang, ada masjid India, tak ada masalah pun. Di Perlis. Perlis ni, dalam banyak amalan dia, dia condong kepada Hanbali. Amalan ni, amalan ibadat ni.
Sebab tu dia tak ada kunut, bismillah pelan, semua ni hambali. Ha. Walaupun dia tak katalah dia terikat dengan hambali tu, tapi dia hambali. Jadi, tak ada apa. Bukan kata Tuhan dah tetap dah, kita ni orang Melayu lahir-lahir asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Syafi'i madhhabi. Tak ada. Tak ada. Sebab banyak apa yang tuan-tuan amal pun tidak mazhab. Ada neri. Tak bagi lain daripada mazhab Syafi'i masuk neri dia. Neri ni jauh. Ah, tu saya tak kata. Tapi saya tengok depa marah orang yang kata tak boleh salam lelaki dengan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh salam lelaki perempuan. Yang bukan mahram. Kaul yang kata boleh salam ni kaul Dr. Qardawi dan seumpamanya. Kemudian ada pendapat lah, saya pun beritahu. Tapi dia artinya dia pun keluar mazhab. Keluar mazhab. Artinya tak ada orang yang kata saya satu mazhab tu secara mutlak. Siapa bayar zakat pendapatan? Siapa bayar zakat? Siapa angkat tangan? Ha? Bayarlah kak, boleh. Zakat pendapatan tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu ada negeri, saya tak mau sebut, dia tak benarkan zakat pendapatan pasal menyanggahi mazhab. Zakat pendapatan dalam mazhab Hanbali, mal mustafad. Pasal apa boleh tukar mazhab? Masa bayar tu niat tak saya keluar mazhab sat? Kenapa? Sebabnya patutnya kita tak ada barrier semua ni. Ini khazanah Islam yang luas. Bila ada dalil, kalaulah pakcik yang buat bendang tu kena zakat, gaji sebulan 10,000, 6,000, setahun pendapatan 72,000, pakcik bendang tu 12,000 setahun, dia kena, kita tak kena, tak padan. Maka mal mustafad kita bayar zakat. Jadi artinya fungsi soal zon-zon ni ialah soal yang bukan besar untuk. Terima kasih banyak. Oi, sikit dia masa panjang saya jawab ah. Tapi bagus sistem ni ya. Lain kali saya nak pergi ceramah tempat lain macam ni, bagi soalan mesti tanya orang kita je. Jadi kita okey, baik. Yang dijelaskan oleh Sahibul Samah tadi, dia menjelaskan kepada kita bagaimana empat mazhab itu sepatutnya dijadikan titik kuatan kepada ummah, bukan kepada titik perbezaan yang akhirnya melahirkan perpecahan-perpecahan yang melanda umat Islam. Baik, kita nak pergi kepada Sahibul Samah sekali lagi. Pengalaman beliau dalam mengurus takbir agama di Perlis, bagaimana Sahibul Samah menguruskan, barangkali jika ada perbedaan pandangan tentang aliran-aliran seperti ini. Okey, terima kasih. Saya nak sebut, pasal sebut Perlis ni, saya nak sebut. Ramai orang sebut Perlis. Perlis dia kata ni, Tok Imam kena buang. Pasal kunut. Tapi saya ingat, ini kerana fanatik mazhab. Dia tak cek berita. Saya bukanlah nak condemn negeri lain, tapi saya nak cerita. Kalau saudara-saudara pergi mana-mana masjid di negeri lain, negeri lain tu tuan-tuan bubuh negeri lah, negeri mana pun kan, tu imam dia tak kunut. Saya agak-agak berapa pagi dia tahan sebagai tu imam, tak dipecat. Pecat. Pasal dia keluar mazhab. Di Perlis ada masjid yang kunut, pada walaupun dari segi pendirian Majlis Agama Islam tak kunut. Bukanlah kata kunut tu haram. Macam pandangan mazhab tadi lah. Tak kunut, kita sama macam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, kita tak kunut. Di atas alasan kunut ni untuk kunut nazilah. Tapi kita tak pecat. Yang kata pecat tu kita suruh tanya habak mai, siapa dia yang hak kena pecat tu. Tapi kalau ada tu imam tu punting selalu, kemudian cara kebetulan dia pun tak kunut, dia pun kunut, lepas tu dia kena pecat, dia kata sebab saya kunut. Tu cerita dia. Cerita dia masalah lain, dia pindah pergi mazhab lain lah. Boleh secara pegangan dia ialah dia tidak terikat dengan mana-mana mazhab daripada yang empat. Bukan dia menolak mazhab yang empat. Maksudnya kita pegang
kita terima keluasan tu. Bahkan kadang-kadang kita keluar daripada empat tu. Saya selalu buat contoh pasal ni duduk di Syahidah anda sini, saya dah buat permohonan untuk Negeri Perlis ni tiap-tiap minggu leh, tiap-tiap hari surat Negeri lain hantar tentang masalah anak tak cukup bulan. Kahwin 6 bulan kemudian dapat anak. Bila dia pi mana-mana, dia akan dibinkan dengan pendaftaran akan binkan dengan Abdullah. Dah kahwin kan? Besok dah pak pun dah taubat, dah pi Mekah taubat. Dapat pula anak kedua, adik dia bin dia lah. Kalau dia Abu Bakar, bin Abu Bakar. Bila masuk sekolah, anak nombor satu tanya, pasal apa abang bin lain, adik bin lain, abah? Abah dia nak jawab apa? Abah dia duk suruh dia pergi mengaji Quran, jadi baik, taat Allah. Dia kata, abah dengan mak lu jahat. Memang tak? Dia bangkitkan balik aib dia. Lepas tu, cikgu pun tengok, oh bin Abdullah, pak dia bin nama Abu Bakar. Ni anak tak elok ni. Sampai masuk sekolah menengah, sampai masuk universiti, sampai nak kahwin, bangkit balik. Pak dia mati. Kes ni sampai berhimpun hari raya, berhimpun perjumpaan keluarga. Abang kita ni bukan elok kan anak. Aib yang disuruh tutup oleh agama, kita tak tutup sepanjang ayat dia. Pandangan mazhab saya tahu, dalam mazhab Syafi'i. Tapi Perlis memilih pandangan mazhab yang lain. Bahawasanya, kalau bapa tu lah kahwin dengan mak dia, dan dia mengaku tu lah anak dia dari segi biologi, boleh dibinkan kepada dia. Ini fatwa Hasan al-Basri banyak. Fatwa Yusuf al-Qaradawi antara orang sah. Itu menyelamatkan aib. Kita kata kalau macam tu menggalakkan orang berzina. Sekarang ni orang duk berzina. Tak boleh daftar pun duk berzina juga. Tak ada kaitan dengan itu. Kita nak hukum pak dia. Akhirnya kita hukum apa? Hukum anak dia. Pak dia tu mungkin pergi masjid dah taubat dah. Dia tak tengok anak dia hak sulung tu bin apa? Maka kita minta supaya dibolehkan seluruh Malaysia ni punya banyaklah file kat pejabat saya ni. Tiap-tiap minggu. Minta supaya anak mereka kesian. Nak pergi daftar, anak duk tanya. Lepas tu orang tahu, malu nak pergi sekolah. Tengok bin lain. Tapi saya difahamkan yang Muhammad Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi telah sign untuk boleh daftar di Perlis, di atas fatwa Perlis. Yang telah digazetkan bahawasanya kalau mereka kahwin, mereka dapat surat daripada jawatan menteri boleh didaftarkan untuk menutup aib. Ini salah satu contoh fatwa Perlis yang tak terikat dengan mazhab. Saya nak tanya, menyelamatkan tak fatwa ni? Tak, kita nak kena denda pak dia 50 tahun sampai nak bagi reta pusaka. Pak dah mati dah, bangkit lagi pak hang berzina lu. Sedangkan satu orang datang mai jumpa Nabi SAW. Nabi tak mau ambil kes zina ni. Nabi berpaling. Nabi kata, la'allaka ghamas wa la'allaka qabbal. Boleh jadi kau raba ya. Boleh jadi kau cium ya. Ini salah satu kita fatwa yang luar daripada kerangka itu. So dengan itu, maka kalau tanya pengalaman Perlis dalam pengendalian fatwa, mudahnya sikit Perlis ni pasal tak terikat tu lah. Habis siapa yang macam tak terikat? Perlis satu buat pangai macam ni. Tuan-tuan kalau pergi fatwa antarabangsa, majlis fatwa Eropah, majlis fatwa antarabangsa, majmak fiqah antarabangsa, semua tidak terikat dengan mazhab. Semua. Yang tuan-tuan duk tengok tu keputusan fatwa antarabangsa, keputusan majmak fiqah antarabangsa yang duk baca hak international tu, hak JAKIM pun duk ambil, mereka tak ada. Sebab tokoh-tokoh yang duduk dalam tu daripada berbagai-bagai mazhab. So pengalaman Perlis dalam hal ini, kita berdasarkan bukan Dr. Mazhar yang mula buat, tahun 1948 dalam perlembagaan Negeri Perlis tidak terikat dengan mazhab. Golongan pembaharuan telah lakukan hal ini. Okey. Ya. Soal, barangkali ada soalan ya, sebab doktor pun harus ke Putrajaya. Bagaimana doktor melihat pendekatan golongan ulama dan umara dalam memberikan pendidikan dalam konteks
Perbezaan pandangan seperti ini akan tidak mewujudkan banyak perpecahan. Dia golongan ulama dengan umara ni simple lah. Agama akan selamat jika ulama tidak menggunakan umara untuk mengukuhkan kedudukan dia. Dan ulama akan selamat jika umara tak gunakan ulama untuk kepentingan politik. Apabila golongan agama nak kekalkan, saya nak kekalkan kedudukan saya, kata saya nak kekal sebagai mufti. Macam mana cara saya nak kekal ni? Takut ada pesaing saya. Pesaing saya kata cerdik pada saya, saya tengok. Saya kena kepok dah. Saya main politik. Saya kata pandangan dia tak boleh pakai, dia ni longgar. Padahal walaupun saya tahu pandangan dia mungkin betul. Dan ini yang berlaku dalam sepanjang persaingan golongan agama. Yang ni hentam kau ni, kadang-kadang pasal apa tak suka? Saya tak suka. Sebab pandangan tak suka. Bukan kerana ada hujah. Kenapa? Bukan kerana ada alasan. Kerana orang agama berpolitik dalam mengekalkan kedudukan mereka. Dan golongan umara pula, mereka juga ada kepentingan juga sebahagiannya. Mereka bila nak kukuhkan kedudukan mereka, kena cari golongan agama. Mereka ambil golongan agama yang boleh support mereka. Dan golongan agama tu pula ada agenda dia. Saya sokong awak, awak sokong agenda saya. Sebab itu kita lihat runcing perbezaan mazhab kebelakangan ini. Sebab, sorry to say, saya cakap betul-betul ni kan? Pasal, dalam kepimpinan politik, mereka pun guna orang yang memang ada agenda mazhab. Tapi kalau dipilih orang yang pemikiran dia luas untuk menyatukan semua perbezaan ni. Sebutlah radio, saya sebutlah tak apa, bukan radio IKIM ke apa. Apa yang disiarkan itu hanya meruncingkan perbezaan. Siarkan benda-benda yang meruncingkan perbezaan. Kita kalau betul-betul sebuah negara yang multi keperbagaian rakyat ini, sepatutnya TV Al-Hijrah ke apa, ada keperbagaian. Ada yang hanana, ada banana, ada macam-macam. Ada yang tak serban, ada yang tak ada serban. Kena ada keperbagaian lah. Ada yang bercakap dalam satu konteks mazhab, ada yang luas dari mazhab. Supaya rakyat hari ini nak halang apa, kita tak bagi dia tengok TV, dia tengok internet. Internet bukan satu fatwa. Tapi kalau kita benarkan orang dengar dengan semua, yang pentingnya semua presenter sini tahu bagaimana nak mengharmonikan pandangan. Tapi kalau saya tak setuju dengan awak, saya kata awak sesat, awak gila, memanglah masalah. Tapi kalau saya kata saya tak setuju dengan pandangan tu. Tapi kita saudara dalam agama. Pandangan saudara saya tak terima. Pada amalan saya, saudara pada diri saudara, saya terima saudara sebagai seorang Muslim. Itu saja. Berapa banyak benda kita tak setuju. PAS dengan UMNO dulu tak setuju. Hari ini kenapa? Sebab tu politik sangat bahaya. Sebut biar kalau ada orang PAS minta. Tahun 80-an, berlaku kafir mengkafir. Kafir mengkafir itu kafir politik. Kalau kafir itu bukan politik, tentu hari ini masih kafir juga. Tapi hari ini baru kita tahu bahwasanya pimpinan menyebut bahwasanya menukar kerajaan itu tidak disuruh oleh agama. Kalau hal ini disebut sejak 80-an, tentu tak berlaku berapa banyak peristiwa memali, peristiwa apa. Minta maaf lah saya. Bukan. Tapi akhirnya baru kita tahu, oh sebenarnya ini semua tak ada. Sebab itu bahayanya tafsiran politik terhadap agama. Tapi hari ini saya rasa lebih matang lah tafsiran tu. Okey, semua. PAS dengan UMNO boleh duduk sekali. Saya bukan orang UMNO. Dan saya pun bukan orang Pahara kan. Tapi saya kawan orang UMNO. Saya pun kawan orang PAS. Baik, bagus kan. Tapi saya nak ceritanya ialah perbezaan. Saya banyak pandangan saya berbeza dengan UMNO. Semua orang tahu Dato' Seri Syahidan mungkin tak setuju sebagian saya bagi pandangan. Tapi dia sebagai sahabat, sahabat belakang. Makan saya tak pernah kami kapir mengkapir kan. Semayang sekali Dato' Seri Syahidan kita sunnah kan. Jadi tak ada masalah. Sebab apa? Berbeza tu tak ada masalah. Kalau orang politik pandai, patut pemimpin yang bagus ialah pemimpin yang dapat menyatukan perbezaan ini. Dia menyantuni pihak ni dan dia menyantuni pihak ni. Dan dia minta sebuah bahasa-bahasa yang ini kita pilih pegawai boleh kempen lah. Kita pilih pegawai KDN ke apa. Dia boleh tibai orang tu, tibai orang ni. Mudah sangat. Orang beza pendapat asyik kapir je kan.
Ini masalah, tapi tak apalah, dah berakhir. Orang tanya saya, apa siapa yang pergi buat debat? Bukan kita buat debat. Saya satu orang yang tak mau berdebat ni. Zaman muda saya, lah tak apa tua saya. Tapi zaman muda saya, saya 30-an dulu, tak larang dah berdebat ni. Bukanlah saya kata belagak, tapi alhamdulillah sepanjang debat tu tak ada lah pula kalah mati kan. Tapi bila dah jadi mufti, orang duk cabar-cabar nak debat. Tapi bila dengar sampai nak jadi kapir ni. Kapir-kapir, mu kapir ni masuk neraka. Dan orang itu boleh pula masuk dalam TV, ada pula kadang-kadang orang politik baik dengan dia. Saya rasa ini tak kena. Sebab itu orang politik kena baik berbaik dengan individu yang dapat. Perbezaan ada. Kita tak suruh orang fikir satu, tapi hendaklah ada keluasan dalam menerima kepelbagaian. Terima kasih pengerusi. Saya minta berhenti setakat ini sebab saya nak kena ke tempat lain. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Kunci saya ni ialah terima keperbezaan. Cumanya sebagai Muslim, kita agama ni, kita nak beli handphone, kita pergi duduk berjam duk cek, tanya bagus tak bagus, original tak original. Nak beli kereta, berapa kali cek. Beli rumah, tengok berapa kali pergi cek. Tengok bukan beli. Ini agama yang kita nak amalkan setiap hari. Ceklah dalil-dalil yang kita amal. Adakah kalau saya buat yang ni selaras dengan nas, ataupun saya sekadar ikut-ikutan saja. Jangan mengikut, tapi memahami dan beramal. Kemudian setelah kita faham dalil kita kuat seumpamanya, kita tidak fanatik dengan menghukum orang secara sewenang-wenangnya, tetapi dengan melihat keluasan agama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada saya bersama. Terima kasih di atas penjelasan huraian dan juga pencerahan yang telah pun diberikan. Jadi dengan itu saya kembalikan pengerusi majlis. Silakan.